Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kenal, salam silaturahim dari Perpustakaan Tun Abdul Razak dan Pejabat Kerusi Institusi Raja-Raja Melayu. Kita bertemu lagi dalam siri Live at Vita Bicara Pakar pada pagi ini. Pertama, saya meminta ampun dan maaf kerana kelewatan kerana kita ada sedikit masalah komunikasi dan teknikal dalam memulakan bicara kita pada pagi ini. Saya tidak mahu memanjangkan pembukaan ini kerana saya tahu rakan-rakan dan tuan-tuan para hadirin sekalian sudah lama menunggu tentang tajuk yang begitu menarik pada pagi ini, dan saya tidak boleh lupalah untuk mengucapkan terima kasih kerana kesediaan anda bersama channel YouTube UiTM untuk mendengar dan berbicara, memberikan pandangan tentang legasi Kesultanan, sejarah Kesultanan Negeri Terengganu. Ia adalah kesinambungan daripada siri-siri sebelum ini yang kita telah berbincang tentang beberapa buah negeri sebelum ini. Ya. Jadi pagi ini kita membawakan seorang yang pernah menulis dan mengkaji tentang sejarah Negeri Terengganu. Yang ada bersama kita pada pagi ini adalah Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Anwar Omar Din. Beliau pernah membuat satu kajian yang penting berkaitan dengan sejarah Kesultanan Negeri Terengganu ini. Yang saya lihat dalam biodata yang panjang ini, Profesor Datuk Dr. Muhammad Anwar Omar Din telah menulis, telah mendapat geran lebih kurang RM400,000 untuk satu geran istimewa bagi menulis tentang Kesultanan Terengganu pada tahun 1708 hingga tahun 2008, dan karya ini telah diterbitkan dalam bentuk karya asli dan bentuk buku mewah berkulit keras pada tahun 2009. Ia merupakan buku rasmi Istana Kesultanan Terengganu. Mengambil kira pengalaman Dato' Anwar untuk bercakap tentang sejarah Kesultanan Terengganu ini berdasarkan kepada penerbitan beliau yang menjadi buku rujukan rasmi Istana Negeri Terengganu ini. Jadi untuk tanpa melengahkan masa, saya mengundang Prof. Dato' Muhammad Anwar untuk membentangkan ataupun berkongsi dengan para hadirin sekalian di bawah tajuk sejarah Kesultanan Terengganu, yang mana kita tahu negeri-negeri yang mempunyai sejarah dan legasi yang tersendiri tentang Kesultanan. Tanpa mengambil masa yang lebih panjang, saya mengundang Prof. Datuk Dr. Anwar untuk memberikan pembentangan, dan kalau rakan-rakan semua para hadirin ada persoalan untuk dikemukakan, silalah tulis di ruang chat itu dan insya-Allah saya akan bacakan atau sampaikan kepada Prof. Datuk untuk berbincang seterusnya. Ya, silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya tak boleh nampak. Macam mana ni? Oman? Sekarang kita dah live online melalui StreamYard dan disiarkan secara langsung. Ya.
ke UITM YouTube channel. Okey, tak apa. Okay, terima kasih, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Datuk. Sama-sama. Okey, okey. Terengganu ni sebuah negeri yang tua. Dalilnya ialah setiap episod sejarah di Malaysia ni. Ambil sajalah sejarah prasejarah, apa ni, naratif tentang sejarah prasejarah. Terengganu terlibat dengan dengan apa ni, gendang dongsongnya dijumpai di pantai Buruk. Pantai Buruk Terengganu. Kemudian musim zaman sejarah awal, musim kata-kata Cina, ada nama Terengganu dengan kisah yang tersendiri lah sebagai sebuah institusi kerajaan. Kemudian yang belakang pada abad-abad kebelakang tu, abad ke 13, 14, 15, abad Islam pun dia muncul dengan batu bersoraknya. Kemudian zaman pembinaan kerajaan di kerajaan negeri, abad kita kata abad 16, 17 dia pun dia ada. Boleh kata sepanjang sejarah Terengganu yang biasa wujud. Ah, itu dia satu. Kemudian dari segi asal usulnya, silsilah raja dengan Sultan Kesultanan Terengganu ni dia sangat tua. Juga dari segi kewujudan institusi kesultanan. Kesultanan tu ialah satu institusi yang berfaksi pada raja, sultan. Sebenarnya kerajaan kesultanan itu dia muncul selepas Islam, selepas datang Islam abad ke-15, apabila dengan Islam dia ditukar kepada kesultanan, pangkalnya ialah sultan. Pada yang awal ialah kerajaan, berpangkal pada raja. Ada je raja, ada kerajaan. Okey. Keduduk ketuanya apa, institusi kesultanan Terengganu ni, institusi politik Terengganu ataupun kerajaan Terengganu ataupun kesultanan Terengganu, boleh tengok dari segi sejarah silahnya dengan Kesultanan Melaka. Saya ada sediakan sejarah silah dia tu, mungkin Aiman boleh masukkan. Dia bermula daripada Kesultan apa ni, Sultan apa ni, bukan daripada keluarga ni, nama dia apa ni, masa Tun Skudai, salah seorang daripada kerabat raja itu kahwin, anak puteri Tun Skudai berkahwin dengan anak daripada ni, Syekh daripada Syekh Hashim, Bani Hashim dari Yaman, daripada Harun Maut. Daripada situ lah berkembangnya Sultan. Sebenarnya bukan saja Sultan, itu Sultan Zainal Abidin yang pertama. Awal abad ke, awal abad ke, atau akhir abad ke 17. Dia tiga orang lagi, Sultan Bahang, Sultan Johor Riau. Dia tiga beradik, Sultan Abdul Jalil, Sultan Sultan Zainal Abidin dan Sultan Jalil. Habib, Sultan Habib. Tiga-tiga orang. Jadi berkembang dia ada pula hubungan dengan dengan petani. Dia kisah sejarahnya secara khusus berlaku masalah dan dan benda-benda itu tun Zainal dibawa ke peruntuk ke petani oleh bendahara dia. Dibawa ke petani, kemudian petani dia diraikan oleh seorang petani yang perempuan, apa dia, Raja Kuning. Kemudian ada masa tu petani sangat besar. Kelantan, Terengganu duduk di bawah petani. Itu abad ke awal abad ke 18. Jadi pada dalam buku yang saya disebut oleh Prof. Syam tadi, ialah saya tunjukkan gambar rajahnya, bagaimana rajahnya, yang juga salah silah Sultan Terengganu dari segi teksnya, teks klasik.
Ya, ada di, saya terjemah dan bahasa dan bukan terjemah, saya translasikan dalam Rumi. Dari ada Raja Kuni mengatakan Rasul Tun Zainal mesti ada sebuah kekayaan sendiri. Pada masa itu Rasul Johor ada diperintah oleh Tun Abdul Jadil. Adik-beradik kepada Sultan Tun, kepada Tun Zainal. Jadi persetujuan dia menghantar utusan ke Johor setuju. Kemudian dibawalah dengan rombongan 100 orang orang petani, dia pergi ke dekat Terengganu. Kemudian di tempat Terengganu ialah dia di Kuala Baru nama tempat tu, dulu dekat dengan Kenyir. Di situ dibawa pelbagai alat-alat kebesaran untuk menabalkan raja, seorang raja. Dia Terengganu ini dia banyak pengaruh petani ya. Tengok dia cara bahasa, bahasa dan juga dia segi adat istiadat dia. Sekarang tu masih lagi ada pengaruhnya. Jadi di sana dia ditubuhkan kerajaan Terengganu yang pertama. Tahun dia 1708. Apa buk dalilnya? Dalilnya ialah jumpaan duit shilling ditulis daripada jenis itu dah pernah ini 1708 dalam Jawi lah, dalam urut hijrah tu berapa. Kemudian apabila dia dah berkembang sana, di situlah berkumpulnya orang besar yang ada sekarang ini, iaitu ini yang penting dalam pembinaan sebuah negeri. Dia sama juga pembinaan sebuah negara, dia mesti ada 4 atau 5 unsur baru dia tubuhkan satu entiti politik. Satunya dia mesti ada pemerintah, institusi pemerintah. Kedua dia mesti ada undang-undang, peraturan, perlembagaan. Ketiga dia mesti ada wilayah politik, negeri lah, wilayah politik yang diiktiraf oleh masyarakat jiran atau masyarakat di sekitarnya. Walaupun dia baru boleh jadi sebuah satu dipanggil sebuah wilayah politik itu, dia tidak boleh ikhtiar sendiri, dia mesti diiktiraf oleh negeri-negeri yang ada sekitarnya dan juga kalau boleh seluruh dunia, masyarakat atau bangsa. Okay, yang keempat dia mesti ada rakyat. Pemerintah negeri tak ada rakyat, tak lengkap lah, tak ada lah negeri. Dan kelima, dia mesti ada simbol-simbol yang menimbulkan kebanggaan dan juga ketaatan kepada satu-satu institusi itu. Ada 5 perkara ni. Jadi, apabila Sultan Tun Zainal menubuhkan negeri Terengganu itu, dia belum wujud sebuah kesatuan politik seperti ini agak sekarang. Sekarang apabila kita sebut Terengganu, kita ada Kemaman, kita ada Dungung, kita ada Kuala Pegang dan sebagainya. Pada masa itu, sebelum ataupun sebelum dan pada masa itu, tak ada sebuah institusi yang bersatu. Dia masing-masing di, ada kepala, ada ketua. Dan lepas itu ketua-ketua itu dia lebih patuh kepada Sultan Johor. Sebab kepada Johor. Cuma dia bertindang itu. Asalnya Johor, tapi petani itu pun dia kuasa besar. Dihormatilah oleh Sultan Johor sebagai kuasa yang menentukan. Jadi apabila Sultan Zainal dilantik sebagai raja, yang luar biasanya semua ketua yang berada di daerah-daerah tu, dia boleh bersatu, dia orang satu payung, satu suara saja, iaitu di bawah kerajaan, di bawah Tun Zainal. Dan dinamakan juga sebuah negeri namanya Terengganu. Jadi yang tempat-tempat lain tu dulu hilang hilang kepentingan di segi politik negeri. Dia akan jadi subordinate ataupun dia menjadi daerah-daerah yang berada di sebuah negeri macam sekarang. Itu yang luar biasa. Jadi orang kita lah, orang Melayu ni dia akan sebut tulah, dia ada daulatnya.
satu nanti yang memang tak boleh kita fikir pun secara logik. Sebab ada ke setengah-setengah tempat tu dia orang Wolot. Ketua-ketua yang apa ni Wolot ni yang ketua daerah yang disandarkan pada tentera. Tapi yang luar biasanya ya, dia boleh silent, senyap dan patuh. Ini macam juga pembinaan Malaysia di satu jodoh. Tak negeri-negeri antara dengan dia sebuah negeri-negeri yang berasingan. Dia seperti kita tengok di perang Brunei kan. Okey. Brunei kalau dia apa dia kan tiap negeri di Semenanjung ni mahu menisytiharkan kerajaan, dia boleh macam jadi macam Brunei. Katakan Brunei tu punya menyertai Malaysia tahun 1963, dia akan jadi sebuah negeri dalam dalam Malaysia. Tapi disebabkan dia tak jadi, macam itulah negara dengan negeri di Malaysia di Terengganu. Iaitu apabila adanya sebuah institusi yang dibawa di, yang berakar dari Sultan Sultan Johor dan diangkat oleh oleh Raja Petani, negeri-negeri yang ada di daerah itu bersatu dan menjunjung raja ni sebagai raja yang berdaulat. Berdaulat tu maknanya ada kewibawaan politik dan juga dia ada kuasa. Dia daulat, dia berserta dengan kuasa. Raja Melayu ni tidak pernah ada kuasa. Dia tak ada kuasa Raja Melayu. Nanti saya bincang dia. Raja Melayu ni dalam takbir negeri bukan seperti yang bayangkan umum. Orang kata raja hilang kuasa. Tak ada. Raja dia ada fungsi lain. Yang merayakan negeri adalah pembesaran empat. Bendahara, Laksamana, Bendahari, Pengurus Bendahari dan sebagainya. Macam sekarang, Sultan, Raja Agung atau Sultan, Raja di peringkat negeri, dia tak merintah. Tapi hak negeri itu hak milik dia. Macam juga dalam Terengganu masa zaman itu. Yang memerintah ialah Menteri Besar kan ataupun ini Perdana Menteri apa ini Menteri dan Senat Parlimen sebagainya. Macam tu lah juga. Jadi pada zaman dulu tu dia dah wujud satu konstitusi yang bersifat diraja yang mana raja itu tidak memerintah. Tapi dia ada daulat. Walaupun tidak memerintah, dia ada kuasa benda lain, dia ada perhubungan antarabangsa, perhubungan luar, itu kuasa raja. Perhubungan antarabangsa, menjatuhkan hukum, menjatuh dan memberi ampunan pada hukum pada orang kes bunuh ya. Kemudian mengadakan diplomatik dengan negara-negara lain. Kemudian dia adalah tonggak pada negeri, setelah negeri itu. Walaupun apa sekalipun yang menjadikan negeri sebuah negeri apabila dia ada tonggak ya, macam rumah ada tiang gitu ya. Okey, apabila dia sudah berkembang di Kuala Baru, dia menyusur pada masa tu zaman dulu kita tak bayangkan zaman sekarang. Sekarang kita kata banyakkan negeri itu ada di kuala sungai, ada tepi laut dan sebagainya. Dia ada beberapa negeri dia tidak macam tu. Terengganu dia banyak masalah kalau di tepi laut. Dia buat kerajaan di laut. Dia banyak lanun, dia jualnya. Lautnya gelombang. Macam negeri pantai dia tak, negeri dia tak ada. Negeri betul-betul tepi laut macam negeri lain. Dia mesti berdalaman sikit. Macam Kelantan pun dia kat Kota Baru tu dia duduk dalam sikit. Berbahagian sungai. Tapi Terengganu ni dia duduk di, yang awal ni dia duduk di Kuala Baru dekat dengan Kuala Berang lah. Kuala Berang tu ialah satu negara yang banyak sejarahnya termasuk Batu Surat. Kemudian apabila dia sudah tubuh satu kesatuan politik, keselamatan, dari segi keselamatan dan juga perkembangan ekonomi dia berubah. Sebabnya dia bawa satu je. Jadi dia buat keputusan supaya berangkat ke Kuala Terengganu sikit-sikit. Okey, itu sebab apa itu adalah masa Tun Zainal. Tapi sekarang tu dia tak ada dah. Bila dia dilantik di raja, sebenarnya yang memberi restu dia panggil Bai'ah, ialah Sultan Zainal atau Sultan Jalil, adik-adik dia Johor. Yang mengusulkan pelantikannya Raja Kuning, tapi yang memberi Bai'ah adalah Sultan Johor, Sultan Jalil.
Dia raja-raja ni naik, dia mesti ada bai'ah. Mana raja sekalipun. Dia tidak naik kerana ada pembesar, kerana ada orang pengikut yang kuat atau ada apa, kuasa tentera ke. Tak ada. Misalnya kita kata di Selangor kan, dia dibai'ah oleh Sultan. Oleh Sultan Perak. Daing-daing tu dia kena pergi ke Perak, minta Sultan Perak bai'ah. 1743 berlaku peristiwa tu. Okey, bila dia turun semua sekali sudah bersatu, dia pun buat institusinya di Terengganu, di Kuala Terengganu. Keselamatan tu dia sudah ada kerana negeri-negeri, daerah-daerah tu sudah pun menerima, menjunjung Kesultanan Terengganu di bawah Sultan Zainal Abidin. Kemudian kalau tengok panjang ceritanya, kalau di tu. Okey, dari segi perkara yang kita nak dijadikan penting apabila kita menyebut Kesultanan Terengganu ataupun Sultan Melayuannya ialah raja itu dia ada satu institusi atau boleh juga disebut, kalau orang antropologi dia sebut sebagai simbol. Simbol dalam kajian antropologi dia adalah satu yang besar, dia boleh bawa orang mati. Apabila orang boleh mengadakan nyawa kerana simbol itu, misalnya agama. Kita kena fikir ada awal antropologi ini, dia pemikirannya dia liberal, sangat etis banyaknya. Agama pun dianggap sebagai simbol. Apa itu simbol? Simbol bermaksud sesuatu perkara yang memberi makna. Memberi makna kepada pihak-pihak yang pihak-pihak di bawahnya yang mengambil dia sebagai simbol itu. Jadi awal antropologi mengatakan simbol. Ada juga orang menggunakan istilah simbol itu dalam konteks Kesultanan Melayu. Kesultanan Sultan itu sebenarnya simbol Melayu kan. Okey, tak apa lagi kita tidak pergi sangat. Tak perlu sangat pasal antropologi kan. Tak perlu pun. Jadi simbol tu kalau kita faham secara harfiahnya ialah satu benda yang mempunyai makna yang mendalam. Tak sampai lah orang. Tapi mungkin ada orang mati, orang sanggup mati kerana sisi raja. Misalnya Malaysian Union pun kena faham tu, Malaysian Union tu ialah satu gerakan bukan sahaja menentang British. Dia ada satu usaha mengekal raja-raja maju. Di tempat yang sesuai lah, tempat yang sepatutnya. Jadi kalau nak kata berlaku apa ni tekanan apa, orang ada orang Melayu yang sanggup mati kerana kesenangan tu. Di masa Melayu Union tahun 46. Okey. Jadi apabila raja sudah habis institusi berkembang jadi sebuah. Jadi pertama ialah raja itu satu institusi dan juga atau satu simbol kedaulatan sebuah titi negeri Terengganu yang ada sekarang. Okey. Nanti kenapa berada di bawah persekutuan tu, itu ada pasal lain di pasal kelihatan. Okey, yang keduanya ialah raja itu membawa kebawaan di segi undang-undang. Maksudnya undang-undang berbawa bila ada raja. Kembali kita panggil apa? Punca kuasa ialah pada raja. Okey, di segi undang-undang kita sudah ada, ini pun banyak boleh kita bincang. Dia kata ada setengah kata orang raja ni, kesenan Melayu tak ada undang bertulis pada zaman sebelum British. Banyak dah ada pengkaji PhD pun ada buat studi. Dia itu buta tu. Dia sebetulnya raja-raja Melayu ni ada undang tu kerana Islam tu. Dia apabila Islam dia mesti ada nama tulis. Sebab apa? Sebab Islam tu agama kekitaban. Kitab Al-Quran, hadis. Jadi salah sangatlah kalau kata dia tak ada undang. Yang tak ada perbezaan, yang itu yang perbezaan ya, antara undang-undang sekarang yang ada perlembagaan ketuaan dan negara itu. Sekarang dia di fasa moden. Tapi dulu mana-mana negara pun sebelum modern, sebelum di barat sekalipun, di Britain sekalipun, di Denmark mana pun, sebelum
industri, tanaman industri dia macam tu. Dia tu macam Malaysia, tanah Melayu ke. Maknanya ada, dia tidaklah sistematik ada ada kompartmen mengikut negeri, mengikut kuasa, eksekutif dan sebagainya, tak ada. Tapi nak kata dia tak ada, ada juga. Cuma dia tidak disusun secara secara kategori. Satu kali kita ada, maknanya undang-undang tertulis Al-Quran sendiri dan kitab-kitab. Salah satu lagi yang yang jelas ialah kanun ya, ada Melaka tu hak awal lah. Lepas tu kanun pun dia ada nama-nama. Okey, tapi apabila kita kena faham tu, pengaruh kanun Melaka memang besar. Tengah dia Kedah ada, Perak ada, Pahang dan sebagainya ada. Tapi itu satu bahagian daripada undang-undang. Undang-undang yang menjadi asas asas pemerintahan negeri ialah Quran dan hadis dan kitab-kitab. Itu banyak orang-orang ingat Raja Melayu ni tak ada. Dia sudah, kalau ada pun bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan Islam lah, sebab dia diberi dalilnya ialah pengaruh undang-undang Melaka. Ingat tu. So kalau kita macam tu, kalau kita katalah undang-undang awal institusi rakyat Melayu termasuk Terengganu adalah pengaruh Melaka, okey. Artinya Islam tak ada fungsi. Ulama tak ada fungsi. Sedangkan dalam buku sejarah Melayu pun ulama sudah main peranan. Ya. Syekh Yusuf, raja pergi menghadap Syekh Yusuf apabila ada masalah ataupun ada agarik besaran. Jadi ada, cuma dia tidak tersusun. Al-Quran ni sebetulnya dia lengkap lah dengan Islam ni dalam Quran dan sunnah tu, dia cukup. Dia ada masalah ada apa? Ada masalah apa? Dia boleh diaplikasikan ya, di mana. Dan yang mentafsirkan satu kenyataan dalam Al-Quran itu ya ulama. Beza sekarang kita ni budak dia yang tiga pun dah tafsir ya, kita tengok dalam dalam WhatsApp tu, budak tak sekolah pun dia pergi tafsirkan, dia lebih hebat daripada ulama-ulama. Dulu tak ada. Bila ulama yang menjadi pentafsir, apa dalilnya, murninya Islam pada zaman dulu dan tengok zaman sekarang. Kalau kita tengok pengamal mazhab Syafi'i, boleh katakan di tanah Melayu ini yang paling murni yang mengikut iman Sunni lah, iman Syafi'i. Ya, halusnya dari segi ibadat khususnya solat, puasa, haji sebagainya, sangat-sangat halus. Apalagi dari segi muamalah, dari segi kewargaan sebagainya. Itu dalilnya ini kepada zaman dulu. Baik, ada yang jahil, tapi kita tak boleh anggapkan jahil itu sebagai satu zaman, because jahil dan tidak jahil ini dia ada sekali. Zaman Nabi pun ada jahil, apa nama jahil, tapi dia bukan mewakili satu zaman, itu zaman dia, period dia tak ada. Adalah jahil tu, sekarang pun ada. Tapi yang dominan ialah Islam. Jadi itu yang kedua. Jadi Islam jadi tonggak dengan sendirinya. Islam tu sama ada, kita boleh sebut sebagai pesanan menjadi pelindung kepada Islam. Betulnya di pihak lain, Islam menjadi asas kepada keutuhan kesultanan. Sebab di dalam, kalau tidak, kalau kita bayangkan, kalau kita kata kesenangan Melayu ni tidak ada, tidak menjadi Islam sebagai asas pentadbiran atau asas kerajaan ni, sudah lama negeri Melayu ni akan pecah. Sebab tidak ada yang menjadi unsur yang mendorong masyarakat dan ketua-ketua daerah ni setia kepada raja selain kalau tidak ada. Sebab mana tonggaknya, mana asasnya untuk orang itu, orang di daerah di bawah raja itu setia kepada raja? Sebab dalam Quran tu ada
macam-macam ayat Quran lah, ulu amri sebagainya. Keduanya, dia susunan yang ada dalam Islam tu, dia ada satu hierarki yang mantap. Dia boleh macam-macam, tapi structure of hati negeri tu ada, takbiran. Jadi itu satu. Bila yang kedua, apabila ada Islam tu, dia ada peraturan yang tetap dalam pelaksanaan undang-undang. Dia secara konsisten. Bukannya kata hari ini macam ni, hari ini macam tu. Dia salah juga dari yang buku-buku teks sekolah pun, di istilah raja itu undang-undang, undang-undang itu raja. Maknanya kalau raja tu bangun pagi nak buat undang-undang, dia boleh buat. Atau pun tak. Dia tak macam tu. Salah tu. Ada kes seorang dua. Kes kelain Zam Sultan apa tu Sultan Mahmud. Sultan Mahmud di Johor kan memang teruk kan. Sultan Mahmud tu ialah kisah dia panggil Sultan Mahmud Mangkat di Dulan 1699 peristiwa Mangkat di Dulan. Itu seorang je kalau tengok dalam sejarah daripada apa kata tahu, 700 tahun, 600 tahun lebih. Maknanya tak boleh kata seorang tu melaku lain pun macam tu. Tak, tak ada. Semuanya dia berasal daripada Al-Quran hadis. Cuma darjah penguasaan tu berbeza-beza. Mungkin disebabkan komunikasi zaman dulu tak ada jalan raya, dia boleh mentah, apa dia boleh mengarahkan suatu dasar berjalan cara tulisan sekarang. Tapi sangat-sangat menyeleweng apabila kata raja itu undang-undang, undang itu raja. Raja suka-suka boleh buat undang-undang. Tak ada. Jadi dengan adanya satu konsistensi pelaksanaan yang berlapik kepada satu dokumen yang dihormati oleh semua orang, iaitu Al-Quran hadis. Jadi mengekalkan satu kuasa raja. Ya, jadi kebebasan raja itu kena undang-undang berkesan. Okey. Okey, yang ketiga ialah kepenyatuan negeri ni, kesatuan negeri. Kerana adanya raja, institusi raja. Dan ketiganya tidak ada institusi raja. Dia akan ada pembesar walak je. Dia panggil walak. Pembesar-pembesar daerah. Dia mempunyai kuasa tersendiri walaupun ada kuasa di Johor atau di mana-mana, tapi yang berkuasa betul ialah macam ni kisah apa tu Tun Telanai Terengganu dibunuh oleh Tun Agar daripada Pahang. Macam mana boleh berlaku tu? Tun Telanai dia pergi menghadap Sultan Terengganu, Sultan Johor kan. Kemudian diketahui oleh Tun Akar di Pahang. Dia marah, dia kata kenapa pergi jumpa tanpa maklum pada dia nak pergi jumpa raja. So dia bunuhnya Tun Telanai. Lepas bunuh tu, dan ni nak cerita dia bunuh. Maksudnya kan kesenangan dengan Sultan Melaka hantar-hantar tuah. Pergi ke Pahang, pergi bunuh keluarga kalau tak akan. Kemudian berjanji lah, pembesar Pahang berjanji tak mahu lagi dah buat sendirilah. Maknanya akan berapa pun mesti maklum kepada Sultan Melaka. Kisah di sebalik itu yang cerita kiranya pembesar-pembesar itu mempunyai kuasa yang tak ada had kalau tidak ada kuasa pembesar di atasnya. Sebab ia boleh bunuh orang kalau ia tak suka. Itu maknanya perseorangan itu menjadikan satu kuasa yang menyatukan kesatuan negeri. The unity of the state, kesatuan dia. Okey. Yang ketiganya, rakyat menimbul kebanggaan. Apabila adanya satu institusi, rakyat Terengganu, rakyat mana dia akan ada apa ni. Apabila tersebut, orang tanya siapa-siapa saya ni orang mana. Rakyat orang Terengganu. Jadi, dia terbenam di dalam sebalik. Di sebalik bukan itu ialah rasa bangga. Maksudnya dia ada tempat asal usulnya. Jadi kesenangan itu menjadi satu yang kekal tertanam dalam sanubari rakyatnya sebagai pemberi rasa bangga.
Okey, dan seterusnya ialah Melayu. Ini kita biar boleh bincang panjang lagi lah. Sebetulnya, Melayu ini ialah satu nama. Orang tu boleh wujud. Berada-ada tahun sebelum tu ya. Tapi dia, apa Melayunya? Apa yang menyebabkan dia jadi Melayu? Okey, saya telah menulis beberapa artikel. Melayu itu bermaksud rakyat Raja Melayu. Jadi kenapa ada kena-mengena dengan Terengganu? Apa kena-mengena dengan Kelantan? Apa kena dengan Johor, Perak sebagainya? Sebetulnya, hampir kesemualah mungkin Perlis sikit lah. Dia identiti yang banyak pada Arab. Ada negeri Melayu ni mempunyai hubungan dengan Melaka. Melaka tu adalah sebuah berakar umbi daripada kajian Melayu. Rupa di Indonesia, di apa ni? Di Jambi. Jadi Melayu itu dia raja asas kepada Raja Melaka. Kemudian Melaka ada hubungan pula dengan Pahang, dengan Johor, dengan Terengganu, Pengarahannya. Seperti kita sebut tadi ialah dia berakar umbi daripada Terengganu. Jadi apabila sebut Melayu itu ialah rakyat Raja Melayu. Melayu mana? Melayu Kelantan, Melayu Johor, Melayu Tengah dan sebagainya. Tapi the word Raja Melayu, apabila kita cakap lagi dengan Melayu mana? Melayu Tengah. Okay. Tapi perkataan Melayu itu bermaksud rakyat Raja Melayu. Tapi disebabkan kita bercakap, retakan nak kata, saya orang mana? Anda orang mana? Saya adalah rakyat Raja Melayu. Panjang. Macam juga kita kata, you orang mana? Saya orang Terengganu. Takkan nak sebut. Saya adalah orang dari kerajaan negeri Terengganu. Terengganu je representing mewakili institusi raja, institusi pentadbiran negeri. Macam itulah juga Melayu. Jadi apabila ada Sultan Kesultanan Terengganu ni bawa yang diawali oleh Sultan Zain Abidin ataupun Sultan Zain Abidin pertama, dia menjadi satu simbol yang menjadikan Terengganu itu sebagai entiti Melayu, negeri Melayu, sebagai anak negeri Melayu, masyarakat rakyat Terengganu, pakaian Melayu dan sebagainya. Prinsipnya Melayu ni dikerana bertalian dengan Melaka. Melaka bertalian dengan kerajaan Melayu tua di Jambi. Dia masuk juga pakaian Melayu, keris Melayu dan sebagainya. Prinsip di sebalik Melayu tu pula, selain daripada institusi raja, ialah di Islam. Kalau Melayu yang betul-betul Melayu, dia tak ada bercanggah dengan Islam. Yang pergi bomoh, yang pergi buat apa tu, benda-benda korakat ni, dia tu divian, dia penyelewengan daripada Melayu. Kalau Melayu sebagai satu identiti yang bersifat rasmi dan juga dihormati, dia adalah berasal dari Islam. Sampai sekarang pun, orang jahil macam mana pun, dia akan mengatakan Islam dan menghormati Islam. Dia tak buat arahan Islam tu soal lain. Tapi dia sentiasa menganggapkan Islam tu jati diri Melayu. Itu sajalah peranjata Islam. Kita berhenti dulu. Saya berhenti dulu dan kita sambung kemudian. Hello. Saya tengah nak buka mic tadi. Terima kasih Datuk. Ada beberapa perkara yang sangat, kata apa yang Datuk bentang tadi untuk menjelaskan kepada masyarakat umum. Kalau boleh saya ringkaskan sikit sebanyak apa yang telah dinyatakan oleh Prof. Datuk ya. Sementara itu, kalau ada rakan-rakan penonton yang ingin berkongsi pandangan atau persoalan untuk dikemukakan, saya alu-alukan tuan-tuan boleh menulisnya di ruang komen yang telah ada dalam YouTube tersebut ya. Ramai juga pada masa ni kita ada lebih kurang 100 orang yang menyaksikan secara live ni Prof. Datuk ya. Oh, siaran kita ni ataupun online kita ni lebih kurang 100 orang.
Baik, sebelum tu saya jawablah soalan rakan-rakan di ruang komen tu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa Datuk juga boleh lihat ada komen tu. Dia ada dua kolom kat atas tu. Ada komen public, ada komen dari chat dengan ada satu lagi ada komen tu. Datuk boleh try. Boleh ulang. Ulang soalan. Dia tak jelas yang tadi. Macam tak ada gangguan. Okey. Saya secara ringkasnya apa yang disampaikan oleh Bro Datuk tadi ialah tentang kesultanan itu bagaimana bermulanya Kesultanan Terengganu dari carta yang telah disediakan tadi. Tapi kalau ada rakan-rakan yang belum dapat dengan jelas yang carta ataupun apa nama susu galuh yang disediakan oleh Prof tadi, boleh tulis kat ruang komen, kita upkan lagi sekali ya. Kepentingan dalam kesultanan ini yang kita lihat sama ada di negeri Terengganu dan juga negara-negara negeri-negeri lain yang telah diperjelaskan oleh pembahagian Datuk tadi ialah tentang tentang kedudukan kedaulatan raja itu sendiri, hubung kaitnya dengan negeri dan juga kedudukan Islam yang mengikat antara raja dan rakyat. Ini satu dimensi yang kita lihat bahawa kita tahu Islam dan apa tu raja dan agama itu sangat berkait rapat. Dan kata-kata bahawa agama itu yang mengikat antara raja dengan rakyat itu amat pentinglah untuk kita kembangkan lagi perbincangan itu ya, kembangkan lagi kefahaman kita tentang rakyat dan raja berpisah tiada. Apakah faktor-faktor yang boleh menyumbang kepada pengukuhan ataupun menyumbang kepada simpulan hubungan antara raja dan rakyat itu ya, kesatuan antara raja dan rakyat. Dan kemudiannya kita melihat bagaimana kepentingan rakyat, kepentingan untuk rakyat dan raja itu mentaati agama dan juga kepentingan raja dan rakyat mengikut perundangan yang ada dan perasaan bangga atau kita katakan patriotisme, cintakan negara, cintakan rakyat itu perasaan rasa bangga yang kekal dalam kalangan rakyat dengan raja itu. Dan saya pernah membaca tulisan Prof berkaitan dengan Melayu ya, tafsiran Melayu tu ya. Saya rasa tulisan Prof tentang Melayu dan rakan-rakan penonton juga boleh Google lah dekat internet tu ada terbitan tulisan Prof Datuk Muhammad Anwar tentang Melayu tu ya. Yang mana untuk menjadi seorang rakyat bagi sebuah kesultanan itu, maka hendaklah juga menerima agama rajanya dan hendaklah juga menerima Melayu itu sendiri. Dan raja dan rakyat itu mestilah Melayu. Jadi ini antara intipati pentinglah yang kita dapat daripada pembentangan yang dibuat oleh Prof. Datuk tadi. Kita akan semua ya, kita ada masalah teknikal. Saya dah kehilangan Prof. Datuk dalam online ini. Apapun saya alu-alukan kalau ada rakan-rakan yang mahu berkongsi pandangan di sini, sila tulis di ruang komen sambil saya tunggu Prof. Datuk untuk kembali bersama dengan kita lah. Saya tidak boleh mengulas banyak tentang kesultanan ini. Cuma saya kata apa, kalau kita tengok tadi pun pembentangan tu kita nampak bagaimana hubungan antara negeri Terengganu dengan Kelantan, negeri Terengganu dengan Johor dan sedikit sebanyak kita kata pengiktirafan Kesultanan Terengganu itu adalah juga diberi oleh Kesultanan Johor dan kemudiannya bebaslah Terengganu itu daripada Siam dan juga kuasa-kuasa lain ya. Okey, medical mafia bertanya, waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum, nak tanya bunga emas yang diberi ke Siam itu tanda persahabatan atau tanda menerima pertuanan? Kita tunggu Prof. Datuk kembali. Saya harap rakan teknikal saya dapat menghubungi Prof. Datuk lah. Ya. Tapi untuk Prof. Datuk ada selamat pulang, selamat kembali ke online. Ada satu soalan kat situ. Nak tanya dari Medical Mafia. Ni nama di media sosial ni.
nak tanya bunga emas yang diberi ke Siam tu tanda persahabatan atau tanda menerima pertuanan? Silakan Prof. Ke hang balik line kita tu. Boleh. Try Prof boleh jawab yang tu. Ada dua soalan tu. Kita cuba yang medical mafia dulu. Kedudukan bunga emas tu. Tak dapat ya. Tak dapat Prof. Boleh tak tu? Saya nampak Prof kat backstage. Dia macam on offline tak stabil lah. Saya ingat apabila saya membaca perjanjian Anglo-Siamese Treaty nah. Dia menggunakan istilah sovereignty. Maknanya di sini bermaksud seolah-olah bukan menunjukkan penjajahan Siam ke atas negeri Terengganu lah, kalau mengikut perjanjian tersebut lah. Okey, ni pakar dia dah ada. Silakan Prof. Datuk untuk soalan ni. Ya, secara khususnya bunga emas dia dijalankan pada zaman Sultan Mansur. Mansur dan Ghani yang kedua. Pada zaman kita ni, apa ni, contemporary ni dia ada dua pendapat lah. Pihak yang pro Siam sebagai suatu ketuanan lah. Maknanya kerana Terengganu takut pada Siam. Siam pada masa itu kuasa yang besar. Jadi itu tanda ketuanan Siam kat tanah air. Tapi dari sudut Terengganu sendiri itu dia tanda dua buah kerajaan yang berdaulat. Sama-sama berdaulat seperti mana negeri ni, seperti mana negeri Terengganu dengan negeri lain lah, Terengganu, Pahang dan sebagainya. Okey, dalilnya ialah dia tidak pernah, dalilnya ialah tidak pernah berlaku pendudukan Siam di Terengganu. Pendudukan Siam ni tak ada. Keduanya hadiah apabila bunga emas ini dihantar ke Siam, sebetulnya hadiah yang sama dihantar oleh Kesultanan Terengganu kepada Sultan Johor, Sultan Pahang dan ini satu memang kewibawaan Siam itu sangat besar. Satu jadi pihak Terengganu menganggapkan hadiah itu sebagai tanda dua kerajaan yang sama-sama berdaulat. Nah, itulah mutasiran. Tapi kalau Siam ataupun ada pro-Siam, orang Malaysia pro-Siam beramai ataupun kerana dia tak tahu menganggap itu sebagai penjajahan. Itu je. Jadi sebelah Melayu akan mengatakan bunga emas sebagai tanda persahabatan dua kerajaan yang sama-sama berdaulat. Terima kasih. Terima kasih Prof. Dari Dr. Ismail, satu persoalan dari Dr. Ismail Ma'ruf. Ini berkaitan dengan Natuna Island lah ya, Kepulauan Natuna yang mana mempunyai budaya dan adat yang lebih kurang sama dengan Terengganu. Bahkan mereka yang tinggal di sana pun berdialek Terengganu lah. Yang kita tahu di bawah Kepulauan Riau di Republik Indonesia tu. Boleh Prof bagikan sedikit tentang hubung kait Kesultanan Terengganu dan wilayah Natuna, Kepulauan Natuna yang di bawah Kepulauan Riau di Republik Indonesia. Dari segi sejarah betul, memang ada di bawah Terengganu. Kepulauan yang di sebelah yang disebut sebagai Tauhid Selatan tu, dia juga berada tu sejak di bawah kerajaan Melayu sejak zaman Melaka lagi ya. Tengok negeri-negeri yang ada di bawah kerajaan Melaka tu. Kemudian ada British pun ada, dan ada senarai buku dan buku saya tulis tu ada senarai. Dia berada di British kan, memang dia duduk bawah Terengganu ya. Siantan, Natuna,
Okey. Kenapa dia berada di nama Terengganu dia segi dipanggil administrative impact pun Terengganu . Maksudnya kerajaan Terengganu diiktiraf sebagai hak dengan orang dari segi manusia pun Terengganu, orang Terengganu. Sekarang kan dia ada sekarang. Kalau saya pernah pergi ke Pejantan dia juga ke Natuna. Terengganu masih ada lagi. Ada juga daripada Segeli, Johor. Aku cerita kalau ada majlis perkahwinan apa keluarga dia masih ada hubungan perkahwinan lagi dengan orang sini. Dia datang. Sebenarnya dia kalau kita cross pulau tu ke anu ke Johor dia saya okay, kenapa dia di bawah apa ni Indonesia. Hello. Terputus-putus lain Datuk ni. Lain kita ni bro. Jadi kita masih lagi menunggu pandangan bro dari segi kenapa kepulauan ini berada di bawah Republik Indonesia dan bukan di bawah Kesultanan Melayu, Melaka, Terengganu. Saya sebenarnya ada juga dalam persoalan saya ni tentang kewibawaan Kesultanan Terengganu ni sebab dalam pembacaan saya yang ringkas terutamanya berkaitan dengan undang-undang ni, kita dapati bahawa negeri Terengganu ni adalah negeri yang mempunyai kelebihan dari sudut menjaga kedaulatan negeri itu untuk rakan-rakan yang belum mengikuti perbincangan saya tentang perlembagaan ini. Saya sering menyatakan dan sebenarnya adalah menjadi pokok antara pokok kajian saya ialah perlembagaan negeri Terengganu itu sendiri ya, yang mana negeri Terengganu ini adalah negeri yang mempunyai perlembagaan. Kekuatan di situ ialah apabila saya melihat dari segi susur-galur sejarah bagi negeri Terengganu ini dalam hal berkaitan dengan perundangan ini, ia untuk kebijaksanaan kesultanan itu yang membolehkan Terengganu ini dikekalkan dan mempunyai self-determination untuk menentukan dirinya sendiri ya. Apabila kita lihat, saya nak tunggu lagi Prof mengulas tentang kewibawaan kesultanan itu. Bagaimana negeri Terengganu itu boleh menjadi sebuah negeri yang dianggap sebagai negeri yang merdeka dan tidak ada tanda-tanda pertuanan daripada Siam seperti yang dibincangkan tadi dan mengangkat bahawa Terengganu itu adalah negeri yang merdeka. Jadi dalam konteks perundangan ini kita nampak bahawa sebuah negara, sebuah negeri yang ada perlembagaan tu maksudnya ia adalah negeri yang merdeka. Dan itu telah dapat dibuktikan dengan kewibawaan Kesultanan Terengganu. Dan kita minta kalau Prof nak sambung lagi tentang Kepulauan Natuna tadi, Prof dah kembali dekat backstage dan rakan teknikal saya cuba mengangkat Prof balik dalam pesada utama untuk pembentangan pada pagi ini lah. Kalau Prof ada nak sambung tentang Kepulauan Natuna dan seterusnya, saya ada soalan pada Prof untuk okey Prof, Prof nak sambung lagi tentang Natuna tadi untuk menjawab persoalan kenapa dia pergi ke Republik Indonesia dan tidak kekal dalam Kesultanan Terengganu. Okey. Dia bukan dengan kemerdekaan. Kemerdekaan tahun mereka Indonesia mereka tahun 45 45 okey. Ada masa tu Soekarno dia sangat agresif, jadi Malaysia tanah Melayu tak ada, kita belum ada lagi sebuah kesatuan persekutuan tanah Melayu sebab belum dia. Wujudnya kesatuan yang disebut sebagai Malaysia pada hari ini adalah gabungan kuasa-kuasa negeri
yang diisytiharkan dengan melalui Malaysian yang menyatukan. Malaysian itu sebenarnya bagus dari beberapa segi. Kerana dia menyatukan pentadbiran negeri. Kemudian diisytiharkan secara rasmi pada 31 Ogos 57. Okey, pada masa selama beberapa tahun itu, semasa 45 itu beberapa tahun, Indonesia sudah ambil kesempatan. Dia terus pergi iklim sebagai negeri dia. Kemudian tahun di awal 60-an, dia melancarkan apa dia panggil konfrontasi. Malaysia pada masa itu, dia sebuah sangat kecil lagi. Kita tak ada sendiri dari segi ketenteraan. Dari segi sokongan pun sekali. Jadi kalau dia pergi kat Terengganu atau Johor, dia boleh claim tu Terengganu boleh juga, Johor boleh juga. Tak tahu lagi tentang kedudukan itu. Dia yang tahunya di peringkat umum saja, tahu Natuna dan Siantan, Bugis sebagai itu sebagai terangkunya. Tapi itu je lah, tak ada yang bersifat berkesan dari segi politik, dari segi undang-undang, dari segi tentang tak ada. Apatah lagi dengan negeri ketuan pun. Presiden Malaysia pun. Jadi Malaysia, seperti saya kata tadi, Malaysia, dia mesti diharap oleh masyarakat antarabangsa. Bila merdeka, dia ambil mana Indonesia bawa Soekarno, dia claim, dia mendakwa itu dengan negeri, daerah-daerah ini tanpa asas yang kuat. Kamu dia tanpa historical fact. Sejarah dia ambil. Sebab dia kuat, dia boleh ambil sahaja. Yang kedua, bila dia ambil pada zaman itu, pada zaman Kelangkabut, dia ditiarah oleh negeri lain. So, seperti saya duduk tadi, kawasan politik, dia mesti diasah atau ditiarah atau diakui oleh negeri-negeri yang ada di sekitarnya dan juga antarabangsa. Pada masa itu, banyak semua setuju. Sebab masyarakat dia tak tahu pun tentang kedudukan Natuna sebagai entiti yang di bawah Terengganu. Jadi peristiwa itu berlaku selepas mereka dan tindakan tindakan agresif oleh Soekarno, itu je, dia ambil je. Dan apabila dia ambil, berapa tahun dia diiktiraf oleh masyarakat antarabangsa. Itu je, sampai sekarang. Kalau nak pergi sekarang, kalau nak pergi sekarang, orang Pahang, orang Terengganu nak pergi ke Natuna, pergi ke Siantan, dia kena pergi ke lain. Di pulau apa tu, di selatan tu. Ranai. Pulau Riau tu. Ranai. Bawa ke Singapura. Allah, apa nama tu. Lalu, kerap kali dia pergi, 4-5 kali dah. Jadi kena pergi sana, lepas tu bau naik ke atas ni, ke utara ni, ke Siantan ni, ke Natuna ni. Jadi itu masalah. Jawapannya kepada kenapa berada di bawah Malaysia. Okey, terima kasih Datuk. Terima kasih kepada rakan-rakan yang bertanya soalan Malika Mafia dan juga bahagia Dr. Ismail. Saya ada sikit lah Prof, kalau boleh Prof huraikan sikit dari segi kewibawaan kesultanan itu sendiri sehingga ke hang balik ke Prof? Masih ada masalah teknikal, boleh tengok lagi sekali ke Prof memang online dah sekarang? Soalan saya ialah tentang kewibawaan Kesultanan Terengganu itu sendiri. Bagaimana bila saya bercerita tentang Kesultanan Terengganu itu apa mempunyai kewibawaannya sendiri. Jadi among the sultan, sultan-sultan Terengganu ini mempunyai apa orang kata kelebihan-kelebihan tersendiri. Dan boleh tak kalau Prof mengangkat salah satu sifat dari Sultan Terengganu itu sendirilah yang mempunyai kewibawaan bagi menonjolkan atau menzahirkan kesultanan yang dibanggakan dalam negara kita ni. Kau dengar tak? Boleh tak soalan saya tu?
Okey, kita masih sekali lagi kehilangan Prof. Anwar, saya minta maaflah pada rakan penonton, tapi moga terus bersabar dengan dengan keadaan teknikal kita ni. Ada soalan juga dari Prof. Dr. Dari Dr. Ismail tentang legasi Kesultanan Melaka di Terengganu dan apa kaitan dengan kewujudan nama Pulau Duyung di Kuala Terengganu dan Duyung di Melaka hari ini. Ya, bagus juga pergi ke Duyung. Okey, saya tak boleh jawab soalan tu, doktor. Atau kalau ada rakan-rakan lain, para penonton yang nak kongsi apa nama pengetahuan mereka masing-masing, dan saya percaya ramai juga yang mempunyai pengetahuan tentang hal-hal berkaitan ini, ya. Kalau tu yang saya sebut tadi, saya pun nak dapatkan apa nama panggil pencerahan, satu dari segi karakter dan kepribadian Sultan, dan keduanya persoalan daripada saudara Dr. Ismail tentang kaitan nama tempat itulah. Ya, sebenarnya bila kita tengok sejarah ni kan, dia macam bila saya juga baca sikit-sikit pasal sejarah Terengganu ni, dia macam sometimes ada peranan Kelantan, ada peranan Melaka, ada peranan Johor. Maknanya dia seolah-olah berkaitan semua antara satu sama lain negeri-negeri yang kita lihat dalam konteks Malaysia moden ni. Prof, soalan saya tadi Prof, boleh tak Prof cerita tentang ciri-ciri kewibawaan Sultan yang telah membawa Terengganu sebagai sebuah negeri atau negara pada ketika itulah menjadi negara yang orang kata apa, mempunyai susun atur tadbir yang negeri itu yang baguslah. Jadi, ciri-ciri kewibawaan Sultan, mungkin Sultan Zainal Abidin ketiga ke, tentang kewibawaan mereka untuk menjaga baginda semua untuk Kesultanan Negeri Melaka. Silakan Prof. Kesultanan Negeri Terengganu. Silakan Prof. Jadi kewibawaan isunya adalah kewibawaan negeri sehingga dapat mewujudkan sebuah entiti negeri, ya. Iaitu ada lima unsur yang saya sebut tadi lah. Ada pentadbiran, ada undang-undang, ada negeri. Tanah jajahan dia sebut tanah jajahan. Sampai sekarang pun dia sebut tanah jajahan. Terengganu. Kemudian dia segi rakyat dan simbol. Apa ni simbol lah. Okey. Apa yang menjadikan Kesultanan Terengganu sebagai sebuah institusi pemerintahan yang berhubung? Pertama sekali, dia dikenali sebagai raja, dibina oleh raja-raja mempunyai hubungan dengan kerajaan Melayu II. Itu satu yang menarik perhatian terputus-putus lah. Dan orang Melayu yang digunakan tulang. Raja itu ada mempunyai kedaulatan. Kalau melawan akan jadi menerima kesan-kesan buruk. Yang ketiganya ialah sistem itu mantap. Maknanya dia konsisten. Dia tidak berlaku pergolakan dalaman. Itu satu juga menjadi kewibawaan juga. Jadi dihormati. Dia di wibawa ni, dia salah satu usul ialah apabila dia dihormati. Jadi, dia hormat macam mana dia boleh dibuatkan. Dalam tu dia mati kerana seperti yang saya tulis tu, 300 tahun dia tak ada berlaku satu peristiwa yang memecahkan negeri Terengganu. Ya, maknanya roboh institusi yang kita tak ada berlaku. Malah peristiwa pergolakan dalam istana pun hanya sekali berlaku. Itu zaman Umar, baginda Umar sekejap. Tapi dia tidak melibatkan secara mendalam, hanya luaran bila tiada ada penuntutnya, tidak ada apa ni, orang yang menentang raja itu tak ada, mana tak ada, hilang gitu je. Dia tidak jadi belakang. Tapi yang penting sekali berarti Islam lah. Raja-raja Melayu ni disentiasa dianggap sebagai dipanggil pelindung pengembang agama Islam. Okey.
Jadi boleh katakan sejarah pun kalau tengok Melayunya, Islamnya, orang Melayu ni kerana raja itu Islam. Bila raja Islam, maka dia jadi macam kepala kereta api lah. Maksudnya gombak yang bakal aku ikut je. Dengan kesederaan ini, jadi raja itu dianggap sebagai wibawa lah. Kerana ketua agama. Macam sekarang juga. Ya, sekarang juga. Kita cuba tanya kita, kenapa raja Melayu masih kekal pemerintah yang masih dihormati. Ada kecil-kecilan tu minor aja lah kecil-kecil. Situlah. Yang disebut sebagai daulah itu satu benda yang real, satu benda yang betul berlaku. Kalau kita tahukan kepada umum, susah dikaya. Daulah ni satu benda yang wujud tapi susah nak ditanggapi secara tangible lah, tak susah. Jadi, metafizikal lah sikit. Ya, agak susah sikit. Sekarang kita kata kenapa? Kalau katakan rakyat nak buang raja dia boleh buang dia. Tapi tengoklah masa zaman Perdana Menteri yang dulu ya, satu masa dia dengan agak agresif dengan sultan hingga dia datang ke lembagaan krisis pemerintahan kerana mengurangkan kuasa raja, memberi raja. Malah membuat raja tidak boleh bawa ke mahkamah. Tapi ada satu pun tindakan yang nak menyingkir raja. Nak disiplin raja tu ada. Itu pun hilang gitu je. Rakyat-rakyat dia tidak jadi hilang je pemimpin tu. Tak ada. Okay. Jadi itu yang kita pelik tu. Akhirnya. Kalau nak simpulkan itulah maknanya satu kuat ya. Kerana dia dianggap daripada keturunan raja-raja berdaulat. Raja tua lah. Itu sebagai raja yang berdaulat. Keduanya ia kerana kestabilan, konsistensi pertadbiran dia. Dihormati kerana dia setiasa wujud. Tidak ada penolakan. Yang ketiganya kerana Islam lah. Ketua Islam. Kemudiannya kalau boleh tambah lagi dia apa dulu. Baiklah rajanya tidak pernah melakukan perkara yang dia menyinggung perasaan tapi itu kes tak berlaku. Jadi masalah kita, sejarah kita. Hello? Ya, kita dengar Prof. Kita dengar Prof. Datuk. Prof tak dengar kita dah. Hello. Jadi masalah sejarah kita di ada tu. Kita ada je kat sini. Kita tak tinggal Datuk. Hey Prof. Mungkin kita ada masalah teknikal lagi ni. Saya rasa Prof tu tidak duduk di KL kot masa ni. Mungkin duduk kat tempat lain ni. Okay, apapun kita nampak bahawa beberapa ciri yang disebut oleh Prof. Datuk tadi untuk menunjukkan kewibawaan itu dari segi kestabilan itu sangat menarik. Bagaimana kita juga melihat dalam keadaan-keadaan tertentu adanya ya Mr. Humble, saya minta maaf lah. Terima kasih UiTM di hatiku. Cuma bila line kita putus-putus ni saya minta maaf lah pada penonton semua. Jadi bila kewibawaan tu dari segi kestabilan politik sebab kalau contohlah kalau saya membaca pada perlembagaan ni saya nampak kesemua peruntukan dalam perlembagaan bagi negeri-negeri ini, tidak terkecuali negeri Terengganu ni ada peruntukan dalam perlembagaan negeri tu menyatakan bahawa waris-waris raja atau raja yang telah meletakkan atau meninggalkan tahta tu tidak boleh mengganggu pentadbiran raja. Jadi kesenambungan daripada apa yang saya faham daripada Prof. Datuk Bentangan tadi iaitu tentang tidak berlakunya pergolakan politik itu dalam kalangan contoh dari segi perebutan tahta dan sebagainya, ia akan menyebabkan negara itu atau negeri itu boleh menunjukkan kewibawaan dan menzahirkan keupayaan sistem kesultanan itu sendirilah. Jadi itu saja. Lepas tu
Ada soalan dari saudara Muhammad Faiz ni, Prof. Boleh tak Prof. Datuk ceritakan sedikit secara ringkas tentang sejarah pelembagaan Iqanul Muluk di Ta'dilus Suluk? Silakan, Prof. Pada Muluk, ada ialah dia Johor lah, ini pengaruh dari Johor. Di sebenarnya dia tak ada sejarah yang panjang dari itu, dari setengah negeri Terengganu. Dia apabila Johor dia buat, dia panggil apa tu, Dukungan Johor 1890-an kan, aku tak tahu, lupa. Jadi tak dengar. Johor punya 1895, Prof. 1895, kemudian 1912 ke apa ni, Terengganu ada tu lah. Jadi kalau nak tengok dari pihak Kemuluk tu sebagai pesih, ada satu dokumen-dokumen perundangan, dia barulah, dia tak ada catatan sejarah. Tapi perundangan itu sendiri lama, saya sebutlah mana ini sudah ada, Quran tu sudah digunakan zaman Melaka, zaman-zaman Pasai, zaman Bodoh Pasai sebagainya. Kemudian langsungan itu perjalanan. Dan kalau tengok Iqanul Muluk dia banyakkannya untuk menaik Islam. Okay? Dan banyakkan satu lagi dia Iqanul Muluk dia banyak pentadbiran. Hal-hal pentadbiran, tanu dari segi syarat Raja Melayu. Siapa jadi Raja Melayu, siapa ada orang yang boleh, yang tak boleh jadi Raja Gawai Melayu. Itu saja saya rasa dia. Saya tidak ada maklumat tentang kemuluan ni yang berakar dari sejarah lama. Tapi Terengganu ada undangnya. Undang balai, dipanggil undang balai masa dalam buku saya tu saya ada tulis lah mananya ada perundangan dan balai, di balai sultan tu. Tapi as pakai tu dokumen yang dia sebut awal kemuluan tu, baru tu je. 1911, 1912 kan kita baru. Maknanya undang-undang balai tu maknanya menarik juga bila belajar undang-undang ya. Undang-undang balai tu maknanya dia dah wujud sebelum perlembagaan tu lagi lah. Jadi kalau yeah. British akak macam kita tak ada perundangan yang teratur dan sebagainya, itu adalah suatu penyelewangan fakta lah. Kan? Oh, Datuk ada seorang, Datuk Ismail ni tanya, ada sama tak Pulau Duyung dengan Duyung di Melaka ni? Kenapa namanya sama? Kalau nak cerita Kota Baru pun ada dekat Kuantan, ada dekat Perak, macam-macam kan? Ada cerita tak tu? Saya rasa tak ada. Tak ada. Duyung lama. Di Perak tu lah. Di sejarah dalam ikayaan tu pun dah ada kan. Lama. Dalam sejarah air pun dah ada. Cuma kalau kita kata ada dua perkara yang sama, dia kemungkinan tiga perkara. Satu, genetik maknanya ada daripada satu pihak kembang menjadi satu pihak. Katakan Pulau Duyung kembang menjadi Pulau Duyung di sini, di Terengganu. Dua, kemungkinan pengaruh. Dia panggil dedifusi. Satu tempat itu menjadikan faktor kepada kembang satu benda, maknanya pengaruh itu. Maka ke atas sebaliknya. Dan ketiga, dia tu semula di maknanya parallel. Dia berlaku tu dia tak ada hubungan langsung dengan dua mana pihak. Tapi dia berlaku nama suku. Banyak kan macam ni sebetulnya. Yang parallel ni banyak berlaku. Dia tu juga di Latin Amerika ada cerita rakyat dia. Sedangkan mereka tu dia tak ada hubungan dengan Melayu ni secara direct. Kalau ada pun kemudian. Tapi di sana banyak cerita rakyat. Di Pak Kaduk tu dia ada. Cerita Setenggan. Ada. Dia ada tempat. Mana cerita. Mereka kata, oh kalau begitu Melayu ni mendapat pengaruh atau berkembang dari Selat Leti Amerika. Tak ada. Tenggang berlaku apa ni, kita Setenggang ada di macam tempat. Dia kata tak juga, dia tiga perkara tu lah, mana yang mana kita nak tengok, sama ada genetik ataupun divisi ataupun parallel. Jadi kalau kes tadi Duyung tu dia alat yang ketiga lah, parallel tak berlaku. Sebab Duyung tu banyak
Satu Belakang macam tadi lah, Kota Baru kan. Kota Baru di Singapura pada Okey Prof, kita dalam masa ada beberapa minit kan, dalam 10 hingga 12 minit lah, paling lewat pun 15 minit lah. Saya nak serahkan balik majlis kepada Prof. Kalau Prof ada apa-apa nak tambah lagi, tapi kalau rakan-rakan ada persoalan, teruskan letakkan soalan itu atau komen tu di ruang komen, dan saya serahkan balik pada Prof lah untuk meneruskan perbincangan ataupun untuk menutup ataupun memberi rimak-rimak lain lah. Silakan Prof. Ya. Jadi sejarah Sultan Terengganu ini dia satu representasi ataupun cerminan kepada kewujudan negeri-negeri di tanah Melayu, negeri dalam Melayu, dari segi kewujudan negeri, dia juga kalau tengok dari segi pembinaan sebuah institusi je. Okey, dari segi sejarah pembinaan negeri Terengganu, yeah, masa Sultan Atun Zain Abidin, kemudian bergelar Sultan Zain Abidin pertama, dia wujudnya satu institusi dulu, institusi raja. Okay. Kemudian ada berada dia. Dia sudah ada wilayah politik, ada undang-undang sebagainya. Kalau kita tengok sekibar di situ, dia berlaku juga di Malaysia, di penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Yang disebut, kemudian disebut sejak tahun 1963, disebut Malaysia. Okey. Malaysia adalah sebuah kesatuan. Persekutuan, dia bukan sebuah state. Sebabnya state tu dia dua buah negeri. Macam kata sekarang ni, persekutuan berada berdiri di atas negeri, kerajaan negeri. Kenapa? Kerana persekutuan sendiri dia terbina daripada raja-raja. Apabila raja-raja Melayu mendelegitkan sebahagian daripada kuasa negeri ke pusat, kepada satu entiti pusat. Nama dia adalah Persekutuan Tanah Melayu tahun 57. Kemudian tahun 63 jadi Malaysia apabila penyataan Sabah-Sarawak. Okey. Jadi apabila diberikan delegat kuasa, maka wujudlah sebuah kesatuan politik, nama dia Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Jadi area dia, setiap negeri itu dia ada wibawanya sendiri ya. Maknanya di segi agama, ada senarai ni ke dalam perlembagaan, senarai 9 tu. Ada negeri, perkara duduk di bawah negeri yang tidak boleh diatasi oleh federal. Itu dalam banyak orang tak faham. Mereka kata ultra-virus tu, kuasa tertinggi yang tertinggi hanya ada pada perlembagaan. Bila ada undang yang berbeza atau menentak berbeza dengan perlembagaan, dengan sendirinya undang-undang itu terbatal. Yang boleh hidupnya, yang kekalnya adalah federal atau persekutuan. Bagaimana pula dengan negeri? Hal agama, hal tanah, hal apa. Pusat tidak boleh buat undang-undang mengenai agama. Pusat tidak boleh buat undang-undang atau beri kuasa kepada hal tanah. Pusat dia adalah Akta Pembangunan Tanah 96. Tapi kalau segi overallnya, ultra virus ni bukan hanya pada negeri, pada pusat, pada negeri juga. Maknanya kalau ultra virus sebagai satu kuasa, sebagai kuasa atau orang yang tertinggi, yang lainnya akan terbatas, begitu juga negeri. Cuma dia tak diungkapkan. Yang kita ungkapnya perlembagaan, hanya nak perlembagaan. Okey. Jadi yang kita boleh pelajari daripada Terengganu ialah satu politik itu adanya institusi raja. Begitu juga lah sekarang ni Melayu. Perkataan selain daripada saya sebut tadi. Dia mesti raja, institusi raja sebagai tonggak kepada Malaysia. Jadi yang kita perhatikan bahawa agung mesti ada jawatan daripada negeri-negeri Melayu. Sembilan Melayu secara berdiri. Yang peliknya maknanya monarki, tapi dia boleh dipilih. Kalau disebutnya biasanya monarki ni dia kekal secara asrak pada anak cucu bagi tadi pada perlembagaan. Tapi yang penting sekali ialah wujudnya
institusi aja, iaitu institusi yang di Putera Agong lah. Okey, waktu mengadu raja-raja sebagainya. Okey, itu yang yang penting sekali dalam kerajaan Melayu di Terengganu dan sebagainya. Adanya satu institusi yang tertinggi yang tak boleh dicabar sebagainya. Okey, keduanya ialah adanya apa ni, rakyat lah. Rakyat ada tanah, ada. Kita boleh belajar dari segi kira segi apa tu politik moden pun dengan melihat kepada negeri. Kata adanya lima unsur tadi. Yang ada salah satu dua-duanya dia tak lengkap. Katakan tak ada rakyat. Macam mana negeri yang tak ada kawasan. Begitu juga jika sekiranya dia ada undang-undang. Okey. Jika tak ada institusi raja. Jadi kita kena pelajari bahawa unsur-unsur yang membina kerajaan Malaysia sekarang pun dia berasal pada negeri. Sebab tu saya satu kenyataan oleh apa ni, Galik oleh Galik, James Galik. Dia kata kalau nak mencari nasionalisme, semangat nasionalisme atau patriotisme, dia mesti kembali kepada institusi negeri, kerajaan negeri. Sebab sebab persetuan tu dia bergantung, dia berdiri atas negeri, tanah dan negeri, semangat rakyat. Rakyat pun ada undang-undang negeri yang memberi tarif rakyat negeri ya, Kelantan ada, Terengganu ada sebagainya. Jadi kalau Galik kata kalau nak mencari, nak membina semangat nasionalisme, dia mesti berpancang kepada kerajaan negeri. Sebab kalau pusat kerajaan persekutuan, dia nak beri atas apa? Sebab dia pun diri di atas apa? Malaysia. Ketika kita kata oh semangat Malaysia, atas semangat tu boleh ya. Semangat berapa boleh, pasukan bola pun kita ada semangat. Dan patriotism penyokong pasukan kita, patriot, dia panggil patriot. Patriot. Tapi tempat yang berkesan di segi undang-undang, dia adalah negeri ya. Sebanyakannya dia pusat ni hanya takbir je ya. Itu yang kita sangat katakan bahawa perlunya kita mengetahui sejarah Raja-Raja Melayu kerana dia menjadi asas kepada negeri-negeri, kepada penubuhan persekutuan ya. Kerana di situ lah bermulanya adanya institusi raja, adanya tanah, adanya undang-undang, adanya negara rakyat, politik, budaya politik dan semua simbol. Malah kalau tengok sekarang ni boleh katakan persekutuan tu dia masih lagi dominan di negeri. Sebab raja Perit Agong, Jawatan Agung dia disandang oleh raja-raja dari negeri. Lepas tu rakyat Malaysia ni ada rakyat negeri. Tarif, kalau kita kata tarif persekutuan tu dikata kalau Melayu tu adalah beragama Islam, Islam dan mengamalkan ada siadat Melayu, yang di sebab Melayu. Betulnya betul itu. Tapi kalau lagi yang lebih dalam lagi di kepada undang tubuh negeri, iaitu dia mesti rakyat pada Raja Melayu. Jadi apabila dia nak jadi rayu, dia mesti rakyat kepada mana-mana Raja Melayu. Okey. Jadi kenapa begitu? Karena yang menunjukkan kenapa berlaku begitu kerana dia ni sebuah universiti, sebuah institusi yang dihormati. Menjadi identiti Melayu itu ialah kerana adanya raja. Raja itu memberi identiti kepada Melayu. Saya bila kita mempelajari sejarah Malaysia, satu perkara yang tertinggal kata ialah kedudukan raja-raja Melayu sebagai pembinaan negara Malaysia. Katakan kata sejarah Malaysia perlu ditulis semula. Betul. Kalau betul, kita faham. Apabila sejarah dia semula, dia mesti menjadikan institusi Raja Melayu itu sebagai tonggak, sebagai premis utama kepada pembinaan persekutuan Malaysia. Ya. Dia mewujudkan apa dia kata persekutuan, dia mesti ada institusi, mesti ada tanah, mesti ada undang-undang, mesti ada rakyat dan sebagainya. Jadi yang kita belajar sekarang ni, kita tinggal yang tu, kita raja ni kita lama. Okay? Lepas tu kita lah Pulau Pinang, British.
sejarah kita yang kita belajar di sekolah itu bukan sejarah Malaysia. Itu sejarah menjajah. Kan kita ajar anak-anak kita kan, ni zaman sebelum Melaka, zaman Melaka, zaman Portugis, zaman Belanda, zaman British, zaman apa ni, Jepun, lain dan Rus dan sebagainya. Itu bukan sejarah kita, sejarah penjajah. Kalau tak betul sejarah kita, sejarah raja tu. Jadi kalau saya katakan, maknanya saya sebut bahawa apabila British mari, dia sebut negeri Melayu baru saja pecah. Dulu di bawah Melaka. Eh, bawah semuanya, bawah, kalau ambil tua lagi, zaman Sriwijaya, zaman Raja Melayu di Jambi. Okey, tapi kita ambil Melaka kan. Melaka tu, lantan petani sebagainya adalah bawah kerajaan Melayu Melaka. Cuma dia pecahnya apabila peristiwa mangkat dijulang. Sultan dijulang. Bila dia situ ada kena faham betul-betul je. Dianggap sebagai raja titisan darah yang terakhir. Sultan Mahmud itu adalah titisan darah yang terakhir dari Sultan Melayu II. Eh? Dari Melaka kemudian ada. Okey, kemudian pusat pemerintahnya dirobohkan oleh Raja Kecil. Eh? Raja Kecil. Ya. Jadi apabila dia dihilangnya kemauan dia sebagai institusi Raja Melayu di Johor itu, dia sudah hilang hubungannya dengan Kerajaan Melayu itu. Kedua, tabiran itu dimusnahkan oleh Raja Kecil. Eh? Siap. Yang minta maaf lah kalau orang siap. Apabila hilang maknanya Raja yang setelah yang negeri-negeri yang selama ni berada di bawah naungan Melaka, Johor tu Melaka sebenarnya, ya. Bangkit. Bila bangkit, dia bangkit menjadi negeri Melayu seperti sekarang lah. Dia dulu di bawah, dia bawah naungan negeri Melayu dan Melaka, Johor. Kerana Melaka dia masa 1911 tu bukan yang bangkit dengan kerajaan Melaka. Kerajaan Melaka masih ada dipindah ke Johor kan. Dia 1524 rasanya. Dengan Melayu 1928. Okey. Dia masih Johor. Maksud kata kita kan kata. Sebenarnya Melaka berakhir baik dengan Melaka berakhir di Johor. Tapi tidak bermakna negeri-negeri yang jadi raja sekarang, negeri Pahang, negeri Johor, dululah. Jadi itu satu hal lagi. Dan sebagainya, Kelantan sendiri pun dia bawa. Panani pun ada sumber mengatakan dia ada daripada ni, daripada Melaka. Masih ada keturunan dari keturunan daripada Melayu tua, ya, Melaka. Kemudian Johor itu sebagai raja negeri itu, jadi putus. Apabila dia putus saja kata dia mati, dia tak ada anak. Dia tak ada anak putera lelaki. Dia tak ada anak lelaki, berarti dia tak ada. Dia sepatutnya dia boleh angkat bendahara. Ha? Bendahara Sultan Abu Jala juga. Ya? Adik-beradik Sultan Zainal. Tapi dia bangkit. Di Negeri Sembilan, Johor, Bani Kelantan sebagainya. Apa dalilnya daripada kenyataan saya ini? Dalilnya kita tengok sejarah negeri-negeri yang ada sekarang, kerajaan negeri yang ada sekarang. Peristiwa jurulatih dalam lapan. Di satu 17 something. Okay. Yang Kita putus lain kita ni. Jarah yang dah gaib tadi sejak bro. Adalah 17. Okey. 16 kemarin. Sekali lagi kita ada gangguan dari segi gelombang penyampaian ni lah, gelombang ni. Wah, saudara Wai Hon Liu, orang jauh dari Minnesota.
Amerika Syarikat. Terima kasih mengikuti kita di Universiti Teknologi MARA ni. Dan harap nanti salam sejahtera kembali. Harap nanti selalu-selalulah jenguk kami di UiTM ni, Universiti Teknologi MARA ni. Jadi saya fikir tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kembali juga untuk saudara Adru Syam Cik lah dan rakan-rakan lain, Alip Hasmi, okey dan okey ya. Terima kasih untuk saudara Rosli. Moga kita dapat boleh belajar tentang sejarah ni dengan lebih jelas lagi, oleh kerana kita ada sedikit masalah teknikal, gelombang kita tak berapa kuat ni. Saya fikir kita perlu berhenti di sini, walaupun saya sebenarnya ada soalan lain, iaitu soalan saya ialah apa yang unik tentang kesultanan atau legasi kesultanan negeri Terengganu ini berbanding negeri-negeri lain, dan apakah yang sumbangan negeri Terengganu ke atas negeri-negeri lain dalam legasi kesultanan dan hubungan antara kesultanan-kesultanan itu. Tapi saya minta ampun dan minta maaf, saya terpaksa berhenti di sini kerana mungkin masa kita pun sudah melewati pukul 12 tengah hari untuk persediaan rakan-rakan untuk solat Jumaat dan persediaan lain untuk menguruskan diri, nak makan dulu ke sebelum pergi solat dan sebagainya ya. Sebelum saya menutup gelanggang ini, saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi hadir dan bertanyakan soalan dan juga apa yang sudi hadir untuk menimba ilmu di UiTM channel ini. Dan juga lupa juga tadi, kita juga bersiaran di Facebook Pejabat Kerusi Institusi Raja-Raja Melayu, dan selepas ini tuan-tuan boleh share link itu dengan rakan-rakan yang lain. Sekurang-kurangnya kita masih adalah yang apa, pembentangan-pembentangan yang dicurahkan oleh tetamu kita pada pagi ini, iaitu Profesor Datuk Dr. Muhammad Anwar Omadin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya lagi ucapkan terima kasih. Dan untuk rakan strategik kami di Pejabat Kerusi Institusi Raja-Raja Melayu, iaitu Perpustakaan Tun Abdul Razak atau PITAR, Universiti Teknologi MARA, untuk rakan-rakan yang mengendalikan UiTM YouTube channel, rakan-rakan teknikal di Pejabat Kerusi Institusi Raja-Raja Melayu, saya mewakili semua untuk mengucapkan terima kasih kepada kalian. Dan semoga kita akan ketemu lagi dalam rancangan ataupun dalam buah bicara bersama dengan PITAR, live at PITAR, bicara pakar bersama PITAR dan Kursi Institusi Raja-Raja Melayu. Jangan, saudara Rosli bertanyakan soalan tentang Tokku Paloh dan sejarah Kesultanan Negeri Terengganu. Saya percaya ramai antara kita kalau belum membaca, bacalah peranan Tokku Paloh dan sumbangan Allahyarham untuk kebaikan agama Islam dan ajaran Islam serta perundangan Islam serta pewatakan ciri-ciri seorang sultan, terutamanya yang berkaitan langsung ialah Sultan Zainal Abidin ketiga di Negeri Terengganu, yang terkenal dengan bijaksananya Sultan Umar yang pernah memberikan tanah untuk digunakan sebagai pusat penulisan Al-Quran. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kalau yang berada di Negeri Terengganu juga boleh ke UMP, rakan Pejabat Kerusi juga yang meletakkan sumbangan Kesultanan Melayu dalam penulisan Al-Quran. Ya, saya ucapkan terima kasih Prof. Kita sudah Prof kembali lagi, tapi kita sudah berakhir di sini kerana masa sudah melewati pukul 12 tengah hari. Dan kalau Prof nak ucapkan terima kasih kepada penonton. Terima kasih kerana jemput saya. Macam yang minta maaf kalau ada kesilapan tutur kata bahasa ataupun nama perkataan. Ya, terima sekali kepada Prof. Datuk Samsur Hayulah, maknanya kesudian menjemput saya, dan juga pihak pengurusan di sebalik, dan juga para persoalan, penanya soalan dan pendengar sekalian. Kalau ada persoalan lain mungkin kita boleh bincang lain kali. InsyaAllah. Prof. Anwar ni rakan lama saya, kami mengendalikan kajian dalam satu tim lah, lebih kurang
10 tahun lepas lagi ya Prof. Okey tuan-tuan dan puan-puan, setakat itu saja ya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Prof dan setakat itu saja. Setakat ini saja pertemuan kita pada pagi ini. Segala yang baik kelemahan kami sendiri dan saya akhiri dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan assalamualaikum untuk semua.